kita tergabung dalam 57.000 kelompok, Bapak. 57.000 oleh 4.236 pendamping kelompok. Dan saya senang juga produk-produk yang ada di Sumatera Utara ini packagingnya, kemasannya sudah bagus-bagus. Ini tadi saya beli di depan, coba dilihat. Keripik tempe tapi kemasannya seperti ini. Bagus enggak? Bagus sekali. Keripik tempe diberi merek Bilgis. Mereknya juga bagus. Ini kemasan yang baik. Kemasan yang baik. Dan ini bisa dijual di mana-mana. Di pasar juga bisa, di supermarket juga bisa, di hypermarket juga bisa. Benar ya? Ini saya juga lihat tadi. Keripik jahe. Kemasannya juga bagus sekali. Coba dilihat. Produk-produk dengan kemasan yang sangat baik ini gampang dijual. Asal harganya kompetitif. Asal harganya bisa bersaing. Ini bagus sekali. Sumatera Utara, saya harus akui acuh jempol untuk urusan ini. Ini juga ada kemasan yang seperti ini bagus. Bisa dijual di warung, bisa dijual di supermarket, bisa dijual di hypermarket. Jual di manapun bisa, kemasan-kemasan yang bagus seperti ini. Tapi yang paling penting juga, tolong harganya dihitung betul, harus bersaing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.